Ikut merayakan kemenangan timnas sepak bola Indonesia dalam ajang SEA Games 2023, aksi pas pampres Presiden Jokowi menjadi viral di TikTok. Keberhasilan timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas dalam ajang SEA Games 2023 hampir dirayakan seluruh masyarakat, tak terkecuali Presiden Jokowi. Ditemani putra sulungnya yang juga Wali Kota Solo. Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming menyaksikan berjalannya final sepak bola SEA Games 2023 di Istana Negara. Terlihat pula segerombolan pas pampres yang ikut bersorak kala Indonesia dinobatkan sebagai juara pertama sepak bola SEA Games 2023. Menariknya aksi gerombolan pas pampres yang biasanya terlihat kaku dan tegang saat mendampingi presiden jadi sorotan hingga viral di TikTok. Pasalnya dilansir melalui unggahan di akun TikTok at Menuju Indonesia Maju, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023, barisan pas pampres yang duduk di belakang Presiden Jokowi dan Gibran begitu terlihat lepas. Hal ini tentu berbeda dengan keseharian mereka saat bertugas mendampingi Presiden. Tak sedikit juga di antara mereka yang berteriak kegirangan sambil mengangkat perkakas serta kedua tangan. Saking lepasnya ada beberapa pas pampres yang meloncat ke girangan dan berlarian di ruangan sampai bertingkah lucu. Presiden Jokowi yang berada di ruangan pun ikut tertawa melihat ulah para pas pampres sambil sesekali melihat ke arah mereka. Komentar sederet warganet yang menyoroti aksi para pas pampres di depan Presiden Jokowi. Rupanya selain para pemain timnas, Pasukan Pas Pampres juga ketiban rezeki yakni ditraktir durian oleh Presiden Jokowi untuk merayakan kemenangan Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.